Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di channel Awe Manual. Ketemu lagi sama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan stories dari manhwa favorit kalian, yaitu Miss Non Doctor. Di chapter sebelumnya, Moyue cemburu karena melihat Junjiu mendapatkan gaun serta penghiasan dari Hengyu. Jadi dia juga memberikan Junjiu hadiah, yakni sebuah jepit rambut. Selain itu, Junjiu juga harus membayar harga karena telah membuat Moyue cemburu. Junjiu pun akhirnya mencium Moyue sebagai bayaran karena telah membuat Moyue cemburu. Namun hal itu sepertinya belumlah cukup bagi Moyue, guys. Karena tidak ada waktu lagi, Junjiu pun menolak keinginan lebih Moyue sebab dia harus segera menghadiri kompetisi besar 5 sekte. Tak ingin Junjiu terlambat, Moyue lantas menggandeng pinggang Junjiu dan mengajaknya pergi bersama. Celakanya, mereka berdua lupa dengan Xiaowu karena memang saat itu Xiaowu sedang tidak berada di gendongan Junjiu. Xiaowu pun hanya bengong, guys, karena tiba-tiba ditinggalkan oleh mereka berdua. Di arena pelatihan diri Qianhun, peserta kompetisi dari 5 sekte sudah memenuhi tempat venue. Mereka sangat bersemangat dan berkata kalau akan memenangi kompetisi kali ini. Dari semua yang hadir, hanya murid dari sekte pedang yang tampak tidak bersemangat. Mereka terlihat kesal karena wajah mereka babak belur setelah dipukuli oleh Junjiu serta Xiaowu. Sementara itu, tetua sekte pedang mengadu kepada Zuohi, wakil patriark sekte pedang. Tetua sekte mendapat informasi kalau murid sekte pedang terluka karena dipukuli oleh murid sekte Tianwu. Dan karena cedera tersebut, pasti akan mengganggu kesiapan murid sekte pedang dalam mengikuti kompetisi besar 5 sekte.